Sobat Coffeeverse, balik lagi sama aku Sita Forin. Di episode kali ini aku mau review satu produk lagi. Aku kasih tahu ke kalian untuk dua produk. Dua produk ini datang dari Nivea. Caram. Ini yang satu adalah Nivea Extra White Body Serum Hijab Cooling. Satu lagi adalah Nivea Deodorant Whitening Hijab Fresh. Oke, ini ya dua. Dan seperti biasa, untuk kalian yang pengen tahu harganya, simak sampai habis ya. Terus pas aku beli juga ini, dapet bonus ini gitu, waktu itu selama masa persediaan masih ada. Oke, cus. Oke, sobat Foviewers, yang pertama ada Extra White Body Serum Hijab Cooling Nivea. Nih, kalian udah ada yang coba. Ini mengandung UV filter, vitamin C, and cooling menthol, tidak lengket dan mudah menyerap. Ini ada logo MUI halal. Oke. Ini diformulasikan khusus untuk wanita berhijab Foviewers, karena kalau untuk yang berhijab itu kan biasanya pakai bajunya lengan panjang, tertutup rambutnya kayak gitu, dan biar tetap fresh gitu ya, tetap tidak gerah gitu atau gimana. Ini pakai Nivea ini jadi bikin lebih seger, lebih ngademin, cooling kayak gitu ya. Tapi kalaupun yang tidak berhijab pun boleh banget pakai ini, karena aku pun juga termasuk suka. Aku udah pakai ini beberapa hari dan aku suka banget sama ini. FYI, for your information, Nivea sama Vaseline itu 11-12 ya, dua produk body serum dan body lotion yang aku suka kayak gitu. Cuman di sini aku juga ada Nivea ya. Di sini diformulasikan khusus untuk wanita berhijab, whitening UV serum dengan Cool Tech. Teknologi cooling gitu ya, memberikan kesegaran pada kulit sepanjang hari, melembutkan dan melindungi kulit dari efek negatif sinar matahari dan meratakan dan mencerahkan warna kulit. Ini diperkaya dengan 95% kemurnian vitamin C dan UV filter untuk melindungi kulit dari efek sinar negatif sinar matahari dan menjadikan kulit kita tampak lebih cerah. Hijab Cool Tech ini dengan formula peppermint dan menthol membantu menyejukkan suhu kulit 2 derajat Celcius seketika. Oh ya, memberikan kesegaran sepanjang hari. Aku nggak tahu nih, apakah 2 derajat Celcius beneran nggak nih. Waktu aku ngerasain sih emang ada cool-coolnya gitu. Formulanya ringan, tidak lengket, dan cepat meresap ke dalam kulit dengan ekstrak bunga lotus. Bunga teratai ya. Ini bagaimana kalau bisa mendapatkan hasil perawatan yang terbaik? Aplikasikan body serum ini setiap hari pada seluruh tubuh. Tapi jangan ke muka ya. Nah, ini kualitas Nivea menjanjikan, katanya telah dipercaya sebagai ahli perawatan kulit selama lebih dari 100 tahun. Telah diuji secara dermatologi cocok untuk kulit. Bahan yang digunakan juga dipilih secara teliti berdasarkan standar kualitas yang ketat. Kita lihat packagingnya besar seperti ini. Untuk yang Vaseline tuh sama 180 ml, ini 180 ml, cuman packaging Vaseline itu lebih pendek dari ini, jadi paling segini gitu ya. Dan ini warnanya warna pink-pink gitu ya, pink agak keunguan, pink lah ya, dengan gambar cewek berhijab kayak gitu, lagi sejuk, kuling-kuling sejuk gitu ya. Nah, tapi pas nyampe barangnya aku tuh kaget pas buka ini, isinya itu kayak kurang penuh gitu loh. Kalau Vaseline yang kemarin aku beli tuh kayak lebih padat, lebih penuh. Kalau ini tuh kayak kurang penuh aja gitu, padahal packagingnya segede gini. Padahal kalau pengen kelihatan penuh, packagingnya lebih dikecilin aja sih kalau menurut aku. Terus ini ada, kalau ini sebelum dibuka nih, tutup flip topnya ini ada disegelnya, disegel pakai plastik itu, cuman segini aja disegel plastiknya. Tapi pas aku coba buka ini, itu masih kebuka dengan mudah gitu loh, gitu. Tapi tetap aku kalau buka produknya lewat sini, lewat flip top gini kan, biar nggak terlalu luber membukanya. Dan kita lihat ini untuk teksturnya. Teksturnya hampir sama seperti Vaseline kemarin. Putih susu seperti ini ya. Dan aku akan pakai di hadapan kalian.
di sebelah tangan kiri aku. Jadi ini untuk klaim dia benar-benar cepat meresap, iya banget. Tidak lengket, iya, kayak gitu. Tidak ada white case-nya juga. Dan ini harum, harum banget. Harum-harumnya tuh bukan harum parfum gimana ya, tapi ini lebih ke, kalau menurut saya pribadi, ini harum aroma permen karet peppermint gitu loh. Kalau kalian tahu ya, ini sama persis kayak permen karet peppermint gitu. Seger banget, aromanya tuh bener-bener menenangkan gitu ya, ada mint-mintnya. Nah ini pas aku pakai, rasanya itu kayak aku lagi pakai fresh care gitu ya, kayak pakai minyak angin yang ada mentolnya gitu, cuma dalam skala kecil gitu. Nah kayak gitu, jadi sensasinya itu ada anget-angetnya, ada cool-coolnya. Nah lo bingung kan ya. Nah kayak gitu sih. Kalau untuk efek coolingnya di kulit, kalau menurut aku pribadi tidak berasa terlalu tahan lama gitu loh. Jadi mungkin dikatakanlah sejam kemudian udah hilang lagi coolingnya gitu gitu ya. Jadi ini kayak cuman sensasi beberapa saat aja kalau menurut aku ya, tapi kan nggak tahu kalau yang lain beda-beda gitu. Jadi sensasi coolingnya tuh kayak beberapa saat aja, segernya langsung seketika iya dapet, mintnya dapet, aromanya dapet, seger banget. Dan untuk efek mencerahkannya ini aku belum dapet banget ya, karena aku baru pakainya juga baru sebentar, baru 3 harian gitu. Ini kalau mau Nivea mencerahkan ini katanya pakai aja setiap hari secara rutin, jadi 2 kali sehari ya, setelah mandi pagi dan juga pas mandi sore langsung pas keadaan lembab kalian pakein body serum gitu ya, itu lebih optimal lagi. Nah gitu sih, kalau untuk sensasi dinginnya aku suka dari sini, lembut banget juga, enak nyaman aja di kulit gitu. Bener banget ini kalau untuk yang berhijab pasti kalian bakal nyaman banget sama Nivea body serum ini, kayak gitu, pasti bakal suka lah. Terus produk yang kedua yaitu Nivea deodorant whitening hijab fresh long lasting fresh 48 jam proteksi mengandung vitamin C dan ekstrak sakura 50 ml. Packagingnya juga sama ya, feminim banget, cewek-cewekan banget tuh, 0% alkohol ya sob tuh. Dan ini packagingnya tuh lucu gitu, eye catching tuh, ada kayak holo-holonya gitu ya. Nah ini juga udah aku pakai beberapa hari ini dan aku cocok juga sama ini Nivea ini. Aku kalau deodoran itu pakainya kalau nggak Posh, Nivea kayak gitu ya, Rexona juga pernah pakai. Dan ini Nivea termasuk salah satu produk deodoran yang aku suka banget ya. Ini kalau untuk aromanya ini kayak aroma bunga yang lembut, soft banget gitu ya, tidak terlalu menyebegak. Jadi kalau kalian pakai ini nggak terlalu menjegak sih, cuman seger aja wanginya seger gitu, wangi apa ya, kayak bunga sih, tapi aku nggak tahu bunga apa, bunga sakura. Udah ditulisin kan sini ekstrak sakura. Nah di sini aku pakai, dia tuh nggak lengket di kulit ketiak juga ya dipakai itu. Terus juga aku pakai seharian dari pagi sampai malam hari itu aku bener-bener terhindar dari bau badan. Padahal aku tuh seharian itu pergi cek kandungan, terus bikin konten YouTube juga, ngurus anak juga, ngurus rumah juga gitu ya. Tapi aku pakai ini seharian tuh bener-bener ngejaga kesegaran ya, kulit ketiak aku, terus mencegah bau badan kayak gitu. Kalau untuk bikin basket basah ketek, aku nggak terlalu basketan sih orangnya, kecuali olahraga berat gitu ya. Ini cuman aktivitas sehari-hari aja, aku cocok banget pakai ini gitu. Dan ini lagi aku pakai tiap hari ini gitu.
Ini aku suka pokoknya dari aromanya, dari klaimnya dia tuh bisa menjaga kesegaran, long lasting, fresh tuh bener banget. Tapi kalau untuk 48 jam proteksi aku nggak mungkin nge-review sampai selama itu ya, karena kan aku juga harus mandi ya kan, 2 hari nggak mandi kan asa gimana gitu. Jadi aku satu harian itu ini bener-bener bagus di aku ya. Harganya kalian bisa lihat aja di sini, seperti ini, berikut ini aku beli di Lazada ya, dan kebetulan ada lagi dapet gratis ini selama persediaan masih ada. Ini tuh cocok banget buat buat di handphone. Ini belum aku pasang ya, cuman pasangnya seperti ini buat di handphone. Lucu banget kan tuh. Jadi kalau kalian pengen beli mumpung ada gratis ini, lumayan unyu banget soalnya. Itu aja dulu for viewers video aku kali ini mengenai Nivea versi hijab ya, kayak gitu, body serum hijab dan juga deodoran hijab freshnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, dan yang belum subscribe, subscribe dong. Tombol merah jangan sampai lolos, alias tombol subscribe. Loncengnya jangan lupa diaktifkan supaya kalian nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, and have a nice day. Salam beauty and healthy. Dadah.